Jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel kita dan juga tekan tanda lonceng untuk mengetahui review produk Shopee di setiap harinya. Terima kasih. Beberapa minggu lalu Mimin sudah review yang Lois Black. Sekarang itu Mimin mau review yang namanya Lois yang berwarna bata dari Shopee Paris. Ini sebetulnya semuanya spesifikasinya, bahannya, bentuknya itu sama, yang membedakan hanya warnanya saja. Nah, ini gak kalah cantik ya, walaupun ini coklat tapi ini elegan juga, tidak kalah bagus dengan yang namanya Lois yang Black. Nah, pas Lois yang bata ini di sini ada timbul ya, lalu di sini ada detailnya seperti ini. Di sini ada tulisan shopping artinya. Di sini tampak samping dan yang belakangnya itu adalah halus. Oke, untuk yang namanya tipe dari tas Lois bata ini adalah soldier bag. Untuk stylenya itu adalah bowler, terdiri dari satu tali cangklong yang pendek, lalu ada tali sempang yang panjang yang bisa diatur panjang pendeknya. Oke, untuk size dari tas Lois bata ini dari sini ke sini adalah 30 cm, lalu untuk lebar dari sini ke sini itu 9,5 cm dan untuk tingginya itu adalah 23 cm. Nah, bagian dalam dari tas Lois bata ini adalah sebagai berikut. Di sini kancingnya sama, tulisannya adalah Shopee Martin. Kita buka. Oke, masih ada kantong resleting bagian dalam. Di sini. Nah, di sininya juga ada yang namanya merek Shopee-nya bagian dalam. Kelihatan ya tuh. Yang putih ini adalah mereknya. Oke, tas Lois bata dari Shopee Paris. Oke, just information aja, kita ready untuk item ini dua dan ini harganya masih Rp280.000, itu sudah harga member. Nah, untuk di kita hanya menjual seharga Rp200.000. Ya, Kak. Siapa cepat dia dapat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.